ya barangkali harus dua-duanya saling melengkapi. Mesti pinter untuk mengayakan orang, kita mesti kaya. Untuk menggembirakan orang, kita mesti gembira. Untuk membahagiakan orang, kita mesti bahagia. Palsu kalau aku ingin membahagiakanmu, aku ingin membahagiakan hidupmu, tapi kehidupan dia sendiri penuh dengan kesedihan, gak mungkin. Energinya pasti transformasi. Makanya ayo bareng-bareng bergembira, berbahagia, sugih, pintar bareng-bareng. Kadang itu ya, itu coklat manggil dengan ketika pencapaian spiritual kita sudah sampai pada sadar dinamika keilahian, emosi manusia itu sebagai manusia itu mati, Pak Yusuf. Emosi sebagai manusia itu mati. Kadang-kadang rindu terhadap emosi kita sebagai manusia, pengen nangis, pengen marah, pengen sedih, pengen kadang rindu. Nah, saya sering mengalami itu, termasuk kemarin ya, ketika adik ipar saya meninggal. Itu tidak ada, karena saya paham itu sebagai dinamika keilahian. Itu nggak ada ekspresi apa-apa gitu. Sampai apa ya? Nyonyaku itu kayak protes. Gak susah belas sih. Gak keto susah ya, gak keto. Apa nih? Justru ketika ya dimakamkan tanpa iringan tahlil, tanpa iringan talhin, tanpa iringan adzan, baru saya bisa nangis. Nangisnya bukan karena meninggalnya, tapi nangisnya karena kok mesak nih. Tapi emosi untuk sesuatu yang bagian dari cokromanggilan kehidupan itu kayak wis mati. Maksud Pak Sindo? Iya, yeah. Alhamdulillah. Safar, ini safar perjalanan. Cuma kan gini, ini jarang yang memahami soal. Mayoritas itu kita itu menganggap bahwa perjalanan itu linear, garis lurus. Itu semua perjalanan itu ada siklus.
Karena itu wis sunatullah, hukum-hukum alam itu sunatullah, pasti terjadi. Gitu. Jadi enggak ono. Mari sedih, bahagia, terus enggak ono. Ya, mesti sedih, bahagia, rodok sedih, rodok bahagia, wis muter. Mari melarat terus sugih, terus saya sugih. Enggak ono. Ya mesti muter.